Alvendra Dewangga, From Zero to Hero. Ada beberapa pemain yang tampil memukau di laga ini. Tapi satu yang paling menarik perhatian adalah Alvendra Dewangga. Ia seperti menjalani malam yang cukup krusial. Dewangga bermain penuh selama 90 menit, menjadi penyebab tendangan penalti Bayangkara FC maupun sebagai penyelamat PSIS Semarang dari kekalahan. Momen zero Dewangga di laga ini terjadi di menit ke-8, ia tampak terlihat ceroboh saat melakukan tackle kepada Evan Dimas di dalam kotak penalti PSIS. Wasit Faulur Rossi pun langsung menunjuk titik putih. Herman Zumafo yang maju sebagai eksekutor mampu menipu Jandia Eka Putra. Namun, Dewangga mampu membayar kesalahannya. Ia jadi hero alias pahlawan PSIS di akhir laga, tepatnya di menit ketiga tambahan waktu babak kedua. Dewangga dengan percaya diri maju sebagai eksekutor tendangan bebas di sisi kiri kotak pelatih Bayangkara. Tembakan Dewangga bersarang ke sisi kanan atas gawang Awan Seto. Di laga ini, Alvendra Dewangga dimainkan di posisi bek kiri. Ia mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pratama Arhan yang pindah ke Tokyo Verdy. Dewangga memang tak asing dengan posisi itu. Beberapa kali ia yang memiliki kekuatan di kaki kirinya memang pernah diturunkan di posisi itu. Entah di PSIS maupun saat di Timnas Indonesia. Di laga ini asisten pelatih PSIS Semarang, Ahmad Resal memasang duet bek tengah Wahyu Prasetyo dan Wallace Costa. Menarik untuk melihat apakah Resal akan tetap memasang Dewangga di posisi bek kiri hingga akhir musim ini. Atau kembali menempatkan pemain asli Semarang itu di posisi bek tengah. Kata pelatih PSIS usai adang laju Bayangkara FC juara Liga 1. PSIS Semarang berbagi poin dengan Bayangkara FC pada laga pekan ke-30 Liga 1. Bermain di Stadion I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali, duel PSIS versus Bayangkara FC berakhir dengan skor 1-1. Laskar Mahesa Jenar hampir menelan kekalahan dan gagal mengamankan poin dari Bayangkara FC. PSIS harus kecolongan lebih dulu lewat gol cepat Herman Zumafo pada menit ke-10. Gol striker naturalisasi asal Kamerun itu bertahan hingga memasuki menit-menit akhir pertandingan. Beruntung bagi PSIS, Alvendra Dewangga mampu menyelamatkan tim dari kekalahan. Bek Timnas Indonesia berhasil mencetak gol penyama kedudukan di injury time, tepatnya pada menit ke-93. Meski terhindar dari kekalahan secara dramatis, caretaker PSIS Semarang, Ahmad Resal Oktavian, mengaku tak puas dengan hasil tersebut. Pasalnya, PSIS mulanya ditargetkan dapat meraih kemenangan atas Bayangkara FC. Selain mendongkrak posisi di klasemen, 3 poin dari Bayangkara FC penting untuk memutus rentetan tak pernah menang PSIS sejak Liga 1 2018. Kendati demikian, Ahmad Resal tetap mengapresiasi kerja keras Alvendra Dewangga dan kawan-kawan yang mampu bangkit dan mencuri 1 poin. Jujur, saya tidak puas dengan hasil yang didapatkan tim malam ini, kata Ahmad Resal Oktavian, asisten pelatih PSIS Semarang. Tetapi, saya sangat berterima kasih kepada pemain yang tak kenal lelah dan tak mau mengalah sampai peluit akhir dibunyikan. Kami awalnya tertinggal namun akhirnya bisa menyamakan kedudukan, imbu tangan kanan Dragan Djukanovic itu. Di sisi lain, Ahmad Resal turut menyampaikan permintaan maaf atas insiden kartu kuning yang menimpanya. Dia mengaku hilaf karena terbawa tingginya tensi permainan melawan Bayangkara FC. Menurut Ahmad Resal, dirinya tersulut emosi karena merasa PSIS kerap dirugikan dengan keputusan-keputusan wasit yang memimpin pertandingan. Saya pribadi mengucapkan permintaan maaf karena terbawa emosi dengan situasi pertandingan, saya kecewa dengan kepimpinan wasit karena banyak keputusan yang tidak menguntungkan untuk kami, kata Ahmad Resal.